jawabannya luar biasa. Jadi kita bikin penasaran kan. Jadi setiap kita ke Solo, kebetulan harus kita sempatkan ke sini, walaupun harus masuk ke pasar yang begitu kan, sempit, begitu ramai, tapi kita harus makan ini. Itu unikannya dibanding Dawet lain. Dibandingkan Dawet Banjarnegara kan, nah, Banjarnegara juga terkenal, cuman ada ciri khas yang berbeda. Apa aja? Ini ada ini ya, apa namanya? Klasiknya. Dan rasanya nendang. Harganya berapa sih, Bu? Harganya kalau pakai tape 9.000, tanpa tape 8.000. Ibu, tiap hari jualnya? Tiap hari, nggak pernah libur. Kalau libur ya sesukanya, capek libur. Oh. Dari jam berapa, Bu? Ibu? Dari jam berapa, Bu, bukanya? Saya jam 8. Sampai jam? Jam 3. Oh, jam 3 sore.